Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan tafsir Juz Amma, dan kita telah masuk pada pembahasan tafsir surat Ad-Duha. Telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya tafsir dari ayat pertama dan kedua, di mana di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan sumpah, wadhuha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam apabila telah hening. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dan Allah ingin mengisyaratkan padanya suatu ibadah yang agung. Di waktu duha kita disyariatkan untuk menjalankan sholat duha, dan di waktu malam yang hening kita disyariatkan untuk menjalankan qiyamul lail atau sholat tahajud. Tentu saja dua ibadah ini adalah ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepadanya, yang akan semakin mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, terlebih tentu saja ibadah di malam hari, di mana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa di setiap sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian Allah berfirman, mayyad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Dan siapa yang meminta sesuatu apapun kepadaku, niscaya aku akan beri apa yang dia inginkan. Maka kata para ulama, menunjukkan bahwa di malam hari adalah waktu kita bermunajat kepada Allah, waktu kita berdoa, dan di situ adalah waktu yang mustajab. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua ayat pertama, Allah ingin menekankan ayat yang ketiga. Dan ini yang menjadi sebab turunnya surat ini. Apa ayat yang ketiga? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah, Rabbmu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kamu. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sebuah kisah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih hingga beliau pun jatuh sakit dikarenakan wahyu Allah Subhanahu wa taala tertunda. Maka hal tersebut dimanfaatkan oleh
sebahagian orang-orang musyrikin untuk mencela Nabi, mengejek Nabi. Dan yang paling celakanya adalah istrinya Abu Lahab, yang datang kepada Nabi kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya setanmu tidak lagi mendekati kamu. Sesungguhnya setanmu terlambat datang kepadamu." Dia mengatakan bahwa malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah itu syaitan. Na'udzubillah. Ini istrinya Abu Lahab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini membantah istrinya Abu Lahab ini. Allah mengatakan apa? Ma wadda'aka wa ma qala. Ketahuilah bahwa Rabbmu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kamu. Naam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ayat ini sebagai hiburan untuk Nabi. Dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan beliau dan tidak pula membenci beliau. Tidak sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrikin itu. Sehingga seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada nabinya, "Wahai Muhammad, jangan kau pedulikan ocehan mereka. Jangan kau pedulikan celaan mereka. Allah tidak meninggalkan kamu selama-lamanya dan Allah tidak akan pernah membenci kamu selama-lamanya." Allah subhanahu wa ta'ala menunda diturunkannya wahyu karena suatu hikmah, bukan karena apa-apa. Jadi seakan-akan Allah ingin mengutarakan hal yang demikian. Karena tidak mungkin, mustahil Nabi kita Muhammad SAW ditinggalkan oleh Allah. Beliau orang yang terbaik, khairu khalqillah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Bagaimana mungkin Allah tinggalkan beliau? Apakah dari sini harus tertanam dalam diri kita pula sebagai orang-orang yang beriman, ya, bahwa dengan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakinilah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menelantarkan kita, Allah tidak mungkin meninggalkan kita, dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan iman dan takwa kita. Ketika kita hidup di atas takwa kepada Allah, di atas iman kepada Allah, Allah akan menjamin hidup kita. Ini keyakinan orang-orang yang beriman. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, saya ini iman kepada Allah, bertakwa, rajin datang ke masjid, tapi kenapa Ustaz saya ini hidup saya begini terus, susah terus Ustaz?" Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya terkadang memang banyak tantangannya Pak, banyak ujian dan cobaannya. Bukan ringan orang yang beriman dan bertakwa itu. Mesti ada cobaannya, mesti ada ujiannya. Nah, makanya perlu kita kuatkan keimanan kita, perlu kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan perlu kita mengambil pelajaran terhadap orang-orang soleh terdahulu. Bayangkan Pak, seorang wanita, ya, tentu kita pernah mendengar kisahnya, Hajar alaihissalam, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'ruf kisah beliau. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali ke Palestina setelah beliau sampai di kota Mekah, yang ketika itu masih berupa tanah tandus, tidak ada apa-apanya di situ. Perintah Allah kembali ke Palestina. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan yakinnya beliau tinggalkan istrinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail yang masih bayi ketika itu. Ibrahim langsung pergi. Hajar pun terheran-heran, "Kok bisa suamiku meninggalkan aku di tempat seperti ini?" Nabi Ibrahim jalan, dipanggil-panggil sama istrinya Hajar. "Wahai suamiku, wahai suamiku, betapa teganya dirimu meninggalkan aku di sini, di tempat yang tak bertuan, tidak ada apa-apa, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada makanan." Nabi Ibrahim Pak tetap jalan, tidak menoleh, tidak sampai hati Nabi Ibrahim menoleh kepada istrinya Hajar.
Memang secara manusiawi tidak tega Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di situ. Tapi ini dalam rangka menjalankan perintah Allah. Yakin beliau. Tidak menoleh-noleh Nabi Ibrahim. Dipanggil sama istrinya. Sampai Hajar berkata, Allahu amaraka bihada. Wahai suamiku Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk berbuat seperti itu? Apakah Allah yang perintah? Kata Nabi Ibrahim, naam. Iya, Allah yang perintahkan saya. Maka perhatikan bagaimana ucapan Hajar alaihissalam. Beliau mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu, Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Dengan teguhnya Hajar berkata seperti itu, kemudian beliau biarkan suaminya pergi dan beliau kembali ke belakang. Lihat. Ini keyakinan, keimanan. Dengan teguhnya beliau mengatakan seperti itu, kalau itu perintah Allah, yakin beliau, walaupun tinggal di tempat seperti itu, Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Karena iman dan takwa kepada Allah tidak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya memang pada awal-awalnya berat. Ada terkadang sebagian orang untuk meninggalkan pekerjaan yang haram itu berat. Terkadang dihembuskan kepadanya bisikan-bisikan syaitan. Kalau kamu tinggalkan yang haram ini, kamu mau makan apa? Apa yang kamu makan nantinya? Tidak bisa. Subhanallah. Ini bisikan syaitan. Iya. Padahal kalau dia yakin, Nabi SAW bersabda, man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan gantikan dengan yang lebih baik. Asal mau yakin, Pak. Iya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita kembali pada ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak akan mungkin meninggalkan kamu dan tidak akan mungkin membenci kamu. Iya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela dan menolong beliau, menguatkan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga engkau wahai Muhammad dari gangguan-gangguan manusia. Nabi senantiasa dalam perhatian Allah. Nabi senantiasa dalam pemeliharaan Allah. Iya, wasbir bihukmi rabbik fa innaka bi'ayunina. Bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum dari Rabb kamu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami yang akan mencukupkan engkau wahai Muhammad dari orang-orang yang suka mengolok-olok itu. Jadi Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabi SAW itu senantiasa dalam pemeliharaan Allah. Jadi tidak mungkin Nabi SAW itu ditinggalkan oleh Allah. Lebih-lebih lagi, wa ma qala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membenci beliau. Makanya Nabi itu apa, Pak? Apa predikat yang Allah sematkan kepada Nabi? Hah? Nabi itu sebagai apanya Allah? Kekasihnya Allah. Ya kan? Bukan sekedar Habibullah, lebih tinggi daripada itu. Dalam bahasa Arab, Pak, kecintaan itu ada jenjang-jenjangnya. Kalau cinta orang biasa bahasakan mahabbah, di atasnya mahabbah khullah. Itu kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, kekasih. Nabi bukan sekedar Habibullah, tapi Nabi lebih tinggi daripada itu. Nabi SAW Khalilullah, kekasihnya Allah, yang berada pada tingkat kecintaan yang paling tinggi. Itu Nabi kita, Pak. Makanya disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, lau kuntu muttakhidan khalila, latakhattu Abu Bakrini khalila.
Seandainya aku dibolehkan mengambil khalil seorang kekasih, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Walakin sahibukum khalilullah, akan tetapi kawan kalian ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang menjadi khalilullah cuma dua, Pak. Nabi Ibrahim khalilullah, khalilur rahman, dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggi derajat beliau itu. Orang pilihan, bukan orang sembarangan. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pilihan dari semua pilihan. Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wal innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat kepada setiap hati-hatinya para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hati yang terbaik dari seluruh manusia. Ya. Fastafahu li nafsihi fabata'athahu bi risalatihi. Maka Allah memilih beliau dan Allah menjadikan beliau sebagai rasulnya yang membawa risalah. Jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan nabi itu luar biasa. Orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah disebutkan budi pekertinya, akhlaknya yang luhur, bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Pada setiap kitab-kitab yang diturunkan pada para nabi dan rasul disebutkan akhlak beliau, dan Allah langsung mentazkiyah, merekomendasi akhlak nabi dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Dan pada ayat yang pernah kita bahas di surat Alam Nasyrah, ya kan, apa firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Jadi nabi itu terpuji. Ya. Orang yang mencela beliau, orang yang berani menghinakan beliau akan terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau wahai Muhammad pasti akan terputus. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya tidak ada artinya ketika manusia pada hari ini membenci Nabi SAW, mencemooh Nabi SAW, menjelek-jelekkan Nabi SAW, seperti yang lagi viral itu, Pak, ya, di Perancis itu, siapa presidennya? Mercon itu, siapa? Macron itu, ya. Macron. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau wahai Muhammad, maka pasti dia akan terputus, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini jamaah sekalian. Makanya betapa banyak pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang berani apa namanya mengejek nabi, mencela nabi, matinya pasti mati dalam keadaan mengenaskan. Itu orang-orang yang berani mencela nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairu khalqillah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala kembali menghibur nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di ayat yang keempat, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu, atau kita bahasakan, sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Yang datang kemudian lebih baik bagimu wahai Muhammad daripada yang permulaan. Ini ulama berbeda di dalam menafsirkan ayat ini. Sebahagian ulama menafsirkan sesuai dengan zahir ayat. Maknanya bahwa negeri akhirat itu lebih baik bagimu wahai Muhammad daripada di dunia. Ini makna ayat ini. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala.
untuk Nabi. Walaupun umum juga untuk orang yang beriman juga. Tapi ayat ini memang khusus menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang yang beriman apa? Untuk orang yang beriman ada ayatnya. Allah mengatakan wa ma indallahi khairun lil abrar. Dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini semua untuk orang-orang yang beriman. Jadi secara umum akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kenapa akhirat lebih baik daripada dunia? Akhirat itu kekal. Sementara dunia itu fana. Namanya saja dunia, Pak. Dunia itu dari bahasa Arab ya. Ad-dunya dari kata dana yadnu. Daniyah yang artinya rendah, Pak. Itu dunia. Nah, akhirat itu yang tinggi. Ya kan? Dari nama saja sudah beda. Nah, makanya Allah mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula, dan negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Kalau ada kebaikannya dunia, maka akhirat jauh lebih baik lagi. Makanya Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai makhluk Allah yang paling zuhud di dunia. Lihat bagaimana zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu Pak tidur ala hasir di atas tikar ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, itu nampak di punggung beliau bekas-bekas tikar tidurnya Nabi itu yang kasar. Jadi bukan lembut seperti kasurnya kita ya, enggak. Nabi tidur di situ. Melihat itu para sahabat yang lain menangis, Pak. Nabi yang mulia seperti ini kok tidur di sini? Sampai mereka menawarkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lawittakhadna laka wi'ata." Ya Rasulullah, kalau kami bikinkan untukmu kasur ya Rasul. Supaya kamu tidur kamu lebih enak ya Rasul. Apa kata Rasulullah? "Mali walid dunya." Ya. "Mali walid dunya," kata Nabi. "Apa urusanku di dunia ini?" kata Nabi sallallahu Iya. "Tidaklah aku di dunia ini kecuali ibaratnya seperti seorang pengendara yang dia berteduh di sebuah pohon lalu dia pergi meninggalkannya." Subhanallah. Ini zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di atas mimbar lalu beliau bersabda, "Abdun khayyarahu Allahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indahu." Kata Nabi, seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah antara diberikan keindahan kehidupan dunia atau diberikan apa yang ada di sisi Allah, lalu dia memilih apa yang ada di sisinya. Mendengarkan hadis ini, Pak, para sahabat ketika itu hadir, cuman yang menangis cuman Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar nangis terseduh-seduh. Sahabat yang lain sebenarnya tidak paham. Nah, sahabat Abu Bakar kan yang paling paham maksudnya Nabi ini. Kenapa Abu Bakar sampai menangis? Nah, lalu mengatakan wafadainaka biabaina wa ummahatina, ya Rasulullah, bapak-bapak dan ibu-ibu kami yang menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Mendengarkan hal tersebut, sahabat tambah heran. Ini apa yang diomongkan Abu Bakar ini kepada Rasulullah? Kenapa kok mendengarkan hal tersebut Abu Bakar nangis kemudian berkata seperti itu? Kan Nabi cuma mengatakan seorang hamba yang dipilih oleh Allah antara kehidupan, kesenangan kehidupan dunia dengan apa yang ada di sisinya. Hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Abu Bakar mengatakan, tahu tidak siapa hamba yang dimaksud oleh Nabi di situ? Hamba yang dimaksud oleh Nabi di situ adalah beliau sendiri. Adalah beliau sendiri. Artinya, Nabi mengucapkan seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan kepada beliau antara umur panjang
atau segera dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memilih untuk berjumpa langsung dengan Allah. Makanya Abu Bakar nangis. Sahabat tidak paham ketika itu. Pas mendengarkan hal tersebut, langsung para sahabat menangis tersedu-sedu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kehidupan dunia itu. Nah, ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya yang kemudian lebih baik bagimu dari yang permulaan. Ini kaitannya dengan apa yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di awal-awal dakwah beliau. Kan betapa banyak ujian dan cobaan di situ. Tantangan demi tantangan, celaan, makian, hinaan harus ditanggung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai rencana pembunuhan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah orang kafir Quraisy ketika itu. Berat awal-awalnya itu. Nah, namun Allah menghibur Nabi di sini bahwa yang datang kemudian bagimu wahai Muhammad jauh lebih baik nantinya daripada apa yang datang padamu di permulaan awal dakwah kamu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menangkan dakwah Nabi yang paling puncaknya di tahun ke-8 Hijriah pada peristiwa Fathu Makkah. Allah Subhanahu wa taala menangkan beliau dan tampakkan agama ini, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia ketika itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Allah menangkan agama itu. Terusir orang-orang kafir Quraisy dari kota Mekah, dan sebahagiannya rujuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada agama Islam. Allah menangkan, Allah jayakan Islam. Ini maksud dari ayat ini. Yang datang kepadamu kemudian hari wahai Muhammad, nanti janjikan pasti akan lebih baik daripada yang sekarang ini yang kamu dapatkan di permulaan dakwah kamu. Ini kan hiburan lagi untuk Nabi kan? Iya. Jadi ketika Nabi SAW mendapatkan ujian dan cobaan seperti itu, Allah sudah berikan kabar gembira, nanti akan lebih baik hasilnya. Nah, disinilah yang memotivasi semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus berdakwah, menyerukan ya Islam na'am kepada manusia. Ya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh wala saufa. Lam di situ ya, dalam bahasa Arab lamut taukid. Lebih detailnya waqi'atun fi jawabil qasam, yang jatuh sebelum jawaban sumpah, ada takdirnya demi Allah. Nah, kalau kita lihat terjemahan aja kan Pak, wala saufa kelak Allah akan memberikan kepadamu, Rabbmu akan memberikan kepadamu, fatardo, sampai kamu ridho, sampai kamu puas. Nah, tapi di dalam kalimat di situ ada yang tersembunyi, wala saufa, makanya kita terjemahkan demi Allah, pasti, lam di situ taukid penekanan, pasti saufa kelak yu'tika rabbuka, Rabbmu akan memberikan kepadamu, fatardo, maka kamu akan ridho dan puas dengan pemberian Tuhanmu. Pertanyaannya Pak, apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di sini? Ya kan? Ini kan masih menjadi pertanyaan karena ayatnya global. Pasti kelak Rabbmu akan memberikan kepadamu sampai kamu puas. Pertanyaannya apa yang Allah berikan di sini? Nah, dalam kaidah ya disebutkan bahwa ketika dimubahamkan, diglobalkan, yang diberi itu tidak disebut, menunjukkan keumumannya tanpa batas sampai kamu ridho wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama ini ayat Pak, para ulama menyebutkan ini ayat arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling diharapkan untuk kaum mukminin, kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Disebutkan di dalam hadis Pak, Nabi itu ditawari, wahai Muhammad, kamu pilih mana?
umatmu sepertiga masuk surga atau kamu diberikan syafaat nanti di hari kiamat? Sepertiga umat Muhammad masuk surga atau memberi syafaat di hari kiamat? Sepertiga, Pak, bukan sedikit ya. Sepertiga itu dari awal Nabi diutus sampai nanti akhir zaman, sampai hari kiamat. Banyaknya umat Islam ini sepertiganya masuk surga. Atau dipilih memberi syafaat. Nabi SAW mengatakan, saya pilih syafaat. Kemudian ditawari lagi Nabi, wahai Muhammad, pilih mana? Seperdua umatmu masuk surga atau kamu memberi syafaat di hari kiamat? Lebih tinggi lagi, seperdua masuk surga umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Apa kata Nabi? Saya pilih memberi syafaat. Kenapa Nabi pilih memberi syafaat, Pak? Kenapa? Karena syafaat lebih luas dan lebih menolong manusia, terkhusus umat beliau sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Ini kan kabar gembira, Pak, bagi umat Islam. Menunjukkan apa? Kalau begitu, umat Islam setengah penghuni surga, bahkan lebih daripada itu, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama menyebutkan ini arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling diharapkan di dalam Al-Quran, karena Nabi itu paling mengharapkan umatnya supaya masuk ke dalam surga. Nabi SAW pernah menyebutkan juga, Pak, dalam sebuah hadis, sesungguhnya kata Nabi, setiap Nabi punya satu doa. Setiap Nabi yang Allah utus, Allah berikan kekhususan, ada satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Minta apapun, Allah kabulkan. Kata Nabi SAW, seluruh Nabi sudah mengambil doa itu dan sudah dikabulkan oleh Allah, kecuali saya. Saya belum mengambil hak saya, dan saya akhirkan itu untuk saya minta nanti pada hari kiamat untuk umatku. Ya. Betapa baiknya Nabi kita Muhammad SAW ini, Pak. Ya kan? Beliau pikirkan umatnya, umatnya. Nah, makanya itu yang kita harapkan, ya kan? Supaya nanti bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Luar biasa itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada beliau nikmat dan itu terus menerus kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, khususnya nanti ketika di akhirat. Ya. Makanya disebutkan fatardo, sampai kamu puas wahai Muhammad. Artinya, Pak, kata para ulama, ya, puncak keinginan Nabi SAW itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang beliau inginkan. Apa yang beliau inginkan. Naam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam sebuah hadis. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uwidha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma huwa maftuhun ala ummatih min ba'dihi, apa yang terbuka untuk umat beliau nantinya sepeninggal beliau, kafran kafran. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam keutamaan demi keutamaan. Dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan demi keutamaan, maka itu pun menyenangkan hati beliau, hingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ini ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan pasti kelak Rabbmu akan memberikan kepadamu sampai kamu puas. Nah, syafaat Nabi yang paling besar apa, Pak? Syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Ya. Itulah yang dikisahkan nanti pada hari kiamat. Manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, matahari didekatkan sejarak 1 mil, seluruh manusia berkeringat sesuai dengan amal perbuatan mereka, ada yang keringatnya hingga ke pinggangnya, ada yang ke dadanya, ada yang tenggelam oleh keringatnya. Pada saat itu Allah berikan naungan. Di saat itu manusia menunggu 1 hari bagaikan 1000 tahun, maksimalnya bagaikan 50.000 tahun. Di saat itulah manusia menunggu, menanti dengan penantian yang lama. Sehingga mereka pun datang kepada bapaknya seluruh manusia.
Abul Bashar, Nabiullah Adam alaihi salam, minta syafaat. Nabi Adam teringat dosanya. Ya, Nabi Adam mengatakan, "Nafsi, nafsi, aku hanya memikirkan diriku sekarang. Aku teringat dengan dosaku dulu. Aku pernah memakan buah yang terlarang." Padahal ini dosa sudah diampuni oleh Allah, ya kan, untuk Nabi Adam alaihi salam. Tapi karena takutnya beliau kepada Allah, tidak berani minta syafaat. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh juga mengadukan uzurnya, "Aku tidak bisa." Datang kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim juga tidak bisa. Datang kepada Musa, datang kepada Isa, seluruhnya tidak bisa. Menunjuk kepada Nabi Muhammad, dialah khatamul anbiya, dialah penutup para nabi. Seluruh manusia dari awal diciptakannya manusia, Pak, sampai terakhir datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat supaya hisab segera disegerakan, perhitungan amalan segera disegerakan. Maka Nabi mengatakan, "Ana laha, ana laha, sayalah yang berhak memintanya, sayalah yang berhak memintanya." Maka Nabi pun datang kepada Allah, sujud di bawah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat kepalanya, kemudian diizinkan memberi syafaat. Itulah peristiwa yang nanti ya disebutkan oleh Nabi SAW di Padang Mahsyar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disebut sebagai maqaman mahmuda. Apa artinya maqaman mahmuda? Kedudukan yang terpuji. Itu kan yang kita mintakan untuk Nabi, kan? Setiap kali selesai azan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Berikanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan yang terpuji. Kenapa sampai seperti itu, Pak? Karena ketika Nabi memberi syafaat itu nanti, seluruh manusia dari awal sampai akhir memuji beliau. Memuji beliau karena apa? Syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kemuliaan yang Allah berikan di akhirat, Pak, jangan ditanya lagi Nabi kita itu. Iya, luar biasa surganya. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW sendiri bahwa Allah memberikan beliau di surga al-faqasrin, 1000 qasr, istana lengkap dengan bidadarinya, lengkap dengan pelayan-pelayannya di setiap istana. Itu untuk Nabi kita, Pak. Berapa istana? 1000 istana. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan main surganya Nabi itu. Ya. Satu istana saja lengkap dengan bidadarinya dan pelayannya sudah luar biasa, kan? Ini 1000 yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan 1000 istana, Ustaz, bagaimana dengan umatnya? Kebagian tidak istana itu? Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu setiap orang yang beriman, ya, setiap mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mendapatkan istana. Makanya pernah kita sebutkan haditsnya, kan, orang surga yang paling rendah derajatnya, Pak. Ya, dia masuk surga kemudian diberikan oleh Allah, na'am, seperti raja yang ada di dunia. Kemudian seperti itu dilipatkan 10 kali lipat, bahkan 50 kali lipat. Itu yang paling rendah. Jadi surga itu, Pak, jangan kita pikir kayak, oh mungkin penuh sudah surga nantilah. Oh enggak seperti itu, Pak. Enggak kebagian nantinya. Oh enggak. Surga itu luas sekali. Nabi mengatakan, ya, surga itu mi'atu darajat, 100 tingkatan. Tiap tingkatan jaraknya antara bumi dan langit. Satu tingkatannya itu, Pak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berada di surga yang paling tinggi. Apa surga yang paling tinggi? Jannatul Firdaus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya kalau kalian minta kepada Allah, fas'altumuhu Allahu fas'aluhul Firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah surga, maka minta Firdaus. Karena dia yang paling tingginya dan dia yang paling tengahnya. Subhanallah. Disuruh oleh Nabi minta surga apa, Pak? Minta surga Firdaus. Ini Nabi yang suruh.
Ya, Nabi yang suruh. Ya kita ini kan kalau dapat surganya yang paling bawah saja, alhamdulillah sudah ya. Ya kan? Mau lagi surga yang Firdaus. Tapi ini Nabi yang suruh, Pak. Nabi yang suruh. Jadi jangan doa, ya Allah, berikan saya surga, enggak apa-apa emperannya, enggak apa-apa ya Rob. Jangan begitu doanya, Pak. Ya, enggak masalah Allah enggak kabulkan, yang penting kita sudah minta. Ya kan? Yang penting kita sudah minta. Nah, soal nanti kita dapat surganya yang mana, ya Allah Subhanahu wa taala nanti yang tentukan. Yang penting kita minta dulu surga itu. Makanya memang dalam urusan akhirat mintanya itu jangan yang tanggung-tanggung. Ya. Tapi minta full-full memang minta. Beda dalam urusan dunia. Nah, kita ini kan kebalik kadang. Untuk dunianya mintanya yang hebat-hebat. Kalau akhirat itu enggak masalah, yang belakang lah. Ya. Enggak masalah. Kebalik, Pak, ya. Kalau prinsipnya akhirat itu kita harus tamak di dalamnya. Tamak itu ya bahasanya kita harus betul-betul pengen yang paling tingginya. Ya. Karena kalau kita pun minta seperti itu kan belum tentu dikasih oleh Allah. Belum tentu kan? Belum tentu. Nah, makanya kalau kita minta seperti itu pun kalau Allah tidak kabulkan, Allah berikan kepada kita surga mungkin di bawah seperti itu, alhamdulillah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Naam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak pasti Rabbmu akan memberikan kepadamu suatu pemberian yang besar sampai kamu ridha dengan hal tersebut. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di ayat yang ke-6. Ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala diingatkan, mengingatkan Nabi lagi, ya, tentang kenikmatan yang sudah Allah berikan. Kan yang tadi ini, Pak, akhirat lebih baik bagimu, ya, daripada di dunia. Kelak kamu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang besar sampai kamu puas. Ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum? Belum kan? Nanti kalau sudah tegak ya kiamat. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala ingatkan yang sudah terjadi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini sudah terjadi, Pak. Iya. Ini nikmat juga, penyebutan nikmat juga. Yang sudah terjadi untuk Nabi. Bukankah wahai Muhammad, Allah telah mendapati kamu sebagai anak yatim, kemudian Allah merawat kamu, Allah memelihara kamu, ya, Allah melindungi kamu. Nabi kita itu kan anak yatim, Pak. Nabi SAW terlahir, bapaknya sudah meninggal dunia. Disebutkan di dalam sejarah, Nabi SAW baru berumur 3 bulan dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal. Bapaknya Nabi SAW, Abdullah, sudah meninggal. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini, ya, anak yatim yang berada pada puncak keyatiman. Kalau ada anak yatim meninggal bapaknya, dia belum berusia balig, nah, itu anak yatim, Pak. Kalau dia sudah balig, bapaknya meninggal, tidak disebut anak yatim lagi. Ya. Tapi kalau anak yang belum balig meninggal bapaknya, itu yatim. Nabi belum lahir beliau, umur masih 3 bulan di kandungan ibunya, sudah meninggal Nabi, sudah meninggal bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, kebiasaan orang Arab, Pak. Ya, apalagi orang-orang yang terkenal sebagai bangsawan. Nabi itu kan orang bangsawan juga beliau itu. Dari keturunan orang-orang yang terlihat nasabnya beliau. Nah, makanya biar kebiasaan mereka memberikan, ya, anak-anak mereka untuk disusui oleh wanita-wanita pedalaman. Kenapa? Nah, karena mereka dulu menganggap bahwasanya wanita-wanita yang pedalaman itu bagus. Tidak tersentuh dengan hawa kota, ya, yang di pedalaman, yang masih desa, yang masih bagus, itu lebih bagus air susunya. Nah, makanya Nabi SAW diberikan kepada seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Ini yang menyusui Nabi SAW selama 2 tahun. 2 tahun, ya, tentunya dengan keberkahan yang luar biasa yang Rasulullah berikan bayinya Rasulullah ketika itu, bayi Rasulullah ketika itu untuk Halimah dan suaminya. Merasakan keberkahan yang luar biasa dari Nabi Muhammad yang masih bayi ketika itu. Sampai ketika sudah masanya 2 tahun, harusnya dikembalikan kepada ibunya.
Nabi SAW ketika mau dikembalikan, Halimah ini berkata kepada ibunya Nabi, ibundanya Nabi, untuk minta, ya, minta supaya diperlama lagi agar Muhammad ini bersamaku saja selama 2 tahun lagi. Ibunya pun merelakannya, mengizinkannya, sudah rawat Muhammad sampai umur 4 tahun. Disitulah peristiwa pembelahan dadanya Nabi ketika itu. Sampai takut Halimah ini, akhirnya beliau kembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Bersama ibunya Nabi SAW cuma tinggal 2 tahun, Pak. Karena di tahun ke-6 Nabi berusia 6 tahun, ibundanya Nabi meninggal dunia. Ini di sini kalau sekarang orang Indonesia sebut apa, Pak? Sudah yatim piatu lagi. Ya kan? Ketika itu dirawat lagi. Setelah meninggal ibunya, dikasihkan kepada kakeknya Nabi SAW, Abdul Muttalib. Cuman tidak lama juga, Pak, 2 tahun. Umur Nabi 8 tahun, meninggal Abdul Muttalib. Diambil lagi oleh pamannya. Pamannya siapa? Abu Talib. Pamannya Abu Talib merawat Nabi SAW hingga beliau SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, inilah maksud ayat ini. Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah wahai Muhammad, Allah mendapati kamu sebagai anak yatim, kemudian Allah melindungi dan merawat kamu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menelantarkan kamu. Allah selalu mengundang manusia-manusia yang mau merawat dan melindungi kamu. Nyatanya Nabi SAW tidak terlantar, ya kan? Nabi anak yatim memang, tapi Nabi SAW tidak ditelantarkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian mungkin karena sudah waktu isya ini, ya, kita cukupkan insyaallah ta'ala. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang, masih dalam tafsir surat Ad-Duha. Naam, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.